bisa di skip kok. Kan nonton palsu gitu loh. Tapi kalau lu nonton ini jadi 30 menit. Oh iya. Oh sabi. Hari ini wrestling bre anjing. Kok gak bisa ke diri gua ya? Terus sisi dia itu cool. Iya cok. Iya cok. Oke, yuk, 3 kali. Nice. Ya, jangan terlalu dekat. Balik ketoknya di bawah ya. Nice. Hand job, balik sini ya. Alhamdulillah, brother, alhamdulillah. Balik lagi jog 3 kali ya guys. Yuk. Siap-siap. Ya. Habis ini kiri depan, balik kanan depan, terus satu lagi ya. Ready? And jog. Selanjutnya apa lo? Kita P5 ya. Push, pound, pick, pass, pull. Jangan lupa play. Push, pull. Oke, okay, sih. Terus kalau pick itu misalnya Tio ngambil kepala gue. Nah, pick. Oke. Okay. Terus pound atau punch itu pakai bagian tangan sebelah sini nih. Ya. Pound head. Oke, okay. So push, pull, pound, pick. Jangan lupa setelah lagi play. Main aja main, drop, flow. 2 menit, switch partners. Drop ini gitu aja, yuk. Capek bro. Capek. Oke, okay, now masih sama lagi ya. Sama tadi. Dari push, pick. Dari push, sorry, push, pull, pound, pick. Kita sekarang set up buat ngambil single leg. Jadi bisa dua ya dari sini. Jadi set up itu misalnya kaki Jeremy ini kaki kiri ya. Kaki kiri misalnya gue dari sini paling dekat adalah gue ngambil kaki kiri dia. Jadi kalau dia kaki kiri berarti kaki gue kaki kanan karena gue bisa lebih dekat dapetin, oke? Okay? Dari sini, oke? Okay? Jadi kalau misalnya Jeremy kaki kanan berarti lo mesti kaki kiri. Jadi sekarang setupnya adalah tuh dari sini arahin Jeremy steer ke arah kanan, berarti kalau dia kaki kiri arahin dia ke kanan, berarti gue ke arah sini. Sekarang gue tinggal masukin aja single. Kalau lu mau high crouch itu kan lu gini kan. Kalau mau high crouch kita ambil single, kita keluar. Jadi sini push pull arahin ke samping.
sini udah ngerasa ada momentum dia gini, ambil. Bisa ambil begini atau lebih enaknya gua satu tangan kiri sini, satu lagi turun ke bawah sini. Oke, kenapa sini? Kalau misalnya dia scroll, dia susah untuk scroll karena gua ada base di sini. Kalau misalnya gua lepas ini scroll. Oke. Jadi ini pause, taruh aja. Oke, dari sini kayak tadi yang ready set go, ancang-ancang bawa dia kesana, go. Habis itu tinggal putar ini push, atau lo mau push ke depan, ini tinggal push ke bawah, kesan depan ke belakang. Oke, jadi gayanya here, push him off, ambil langsung, sini kaki dapet, step off, tempel, habis itu, shaking, acak-acak, push him off. Oke, ada pertanyaan gak? Gak ada, aman ya? Coba dulu yuk, kita bagi space kayaknya mau latihan. Oke, coba dulu, ini di kepala gua. Ini di sini, di situ lu buang setir. Nah, berarti ini kaki lu kiri ya? Ya, berarti lu kiri ya. Berarti lu ambil kaki ini. Lu arahnya berarti ke sini. Nah, lu buang. Lu kan setiap sini. Nah, ini lu ambil. Oke, pas sampai sini. Nah, ini pegang. Ini kencengin aja. Udah dari sini, lu posisinya lari tadi dari situ. Dorong ke sana. Nice. Yap. Dan dari sini lo pakai elbow ini push ke bawah sini. Iya, tapi ini jangan dilepas, ini tempel terus, terus buang. Nah, tapi ini ikut juga badannya, jadi tidak boleh lepas juga ketemu. Nah, lo jangan jatuh juga. So start from sini ya, and then go in the back, push sini. Ya, tiga. Shock dia pose. Nah, ini pakai tulang ini sebagai buang dia. Sini. Ya. Sama kayak lo yang take down yang dari atas gini. Sama lagi terus. Kalau serat, lompat aja. Ya, shock down. Nice. Jadi jangan mau kalau lo ngeroll, jangan mau lu yang ngejar dia, tapi dia yang ngejar lu. Ya, ngejar lagi. Ayo, mau cobain dulu. Boleh. 20. Terus, gue perlu sih, gue. Oh iya, gue usah. Terus 13.
8 sampai gue pengacara. 4 Gimana nih TM versus DB? Oh iya, TM versus DB ya anjing. Shit man. Iya, yeah, gue suka lupa dia tuh. Iya anjing. Gue kira tuh dia TM Cinerek cuy. Oh, lah kenapa lu mikir dia TM Cinerek? Itu SMP, itu SD bukan sih? Itu SMP nya? Iya, gue kira dia SMP nya di TM Cinerek. Terus SMP gimana? Gak tau. Soalnya dia kenal temen gue di TM SMP. Itu lo kenal temennya dari TM SMP dari siapa? Dari TM SMA. Dia main kesana anjing. Dan lo tuh jam 9 ke jam 3. Badan dia jam 12 sampai jam 6. Oke? Selalu gitu ya. 12, 6, kita 3, 9 ya. Ini jam 9. Ini jam 12 sini, oke. Okay. Terus dia pasti mau pelukan di sini. Nah, dari sini kalau bisa, ini tangan ini mulai dari sini, oke. Okay. Dari sini dia peluk terus, nah, ya kan sama aja di sini. Nah, dari sini ini tarik, ini elbow sini, elbow lu di bagian sini dia. Cari yang gak enak di sini. Sampai dia oh, gitu berarti lu di sini. Sini push ini. Terus lu jangan mau jangan push ke samping sini karena kalau misalnya lu ke sini game bisa lo bisa balikin. Gimana caranya lu? Jam 12 lihat toesnya aja. Gitu. Gitu. Tuh, dia sampai di gitu. Dan lu stay sini juga enggak apa-apa. Di sini ini arahin para dia ke sana, ini bagian sini, bagian sini nih kemudian arahin tangan dia ke sana, lewatin bisa pressnya lebih gampang sih, lebih enak. Arahin sini aja deket tuh. Cita dulu. Tapi pas gila. Oke, ini tadi temuin sini. Temuin lagi. Kan dia tadi udah. Let's say dia bisa keluar dari grip di sini. Dari lu udah keluar sini. Lagi. Lu udah keluar sini. Dia tangannya lurusin, dia dorong gua. Ya, mungkinan aja kan bisa aja. Lo ambil aja sini. Biasanya orang banyak kan step ke sebelah sini. Oke, okay. Jadi sini dia ambil lembar di sini. Tapi kadang ini terlalu gampang. Di otak dia pasti gua mau gitu. Tapi gua ambil sini. Shit. Ini gue bengkokin, gue figur, palanya arahin ke sini, ini ke sini, badan gue, palanya dia ke sana, lu bisa punch ini, okay. Ini bawah sini, kena yang lain, ya, gabungin jadi satu. Okay. Ini dulu lurusin dulu pakai kaki. Maju kaki lu sampai dia maju sini. Oh, ini pakai kaki lu. Ya, pakai kaki lu. Nah. Ini jangan ini dulu. Push pakai pantat ini. Jangan nah. Ya. Ini pegang bone, pegang palanya. Iya, pegang palanya. Pegang. Ini pegang. Arahin dia ke sana. Enggak pakai. Oh, pakai. Iya. Pakai ini aja, grip aja, arahin dia ke sana. Ini press, arahin dia ke sana, enggak, palanya arah sana. Jangan, jadi lu push,
Push. Terus lu grip. Push, grip. Iya. Ini jangan gue. Ini. Arah yang dia kesana pala. Ke arah kanan. Ke kanan lu biar. Ini ke depan. Tapi ini ya. Ada apa tuh? Ini. Coba sana. Aja. Datangin lagi tadi lagi. Baru dia jari. Baru dia jari. Alhamdulillah. Smash everybody. Thank you.
Latihan striking hari ini wrestling. Wrestling mampus sih jatuhnya. Mampus. Gimana? Biasa gua striking, gua ngerasa comfortable, gua masuk crowd wrestling. Gua merasa cukup ini. Di dunia lain nih. Dunia lain. Wah, beda banget sih, Natasnya juga udah beda. Striking 5 menit, cash wrestling 5 menit apa? Aduh, jauh banget dah. Beda banget. Kita catch wrestling hari ini, suy. Soalnya BJJ sama catch wrestling tuh beda. They have to know, brother. Ya beginilah kalau atlet catur jadi catch wrestling, ngos-ngosan gini, suy. Iya, suy. Promo dulu dong, besok main catur di mana? Chess.com, gua Angelo Putra. Andi Basro. Yang kameramen apa? Maluku 19. Kalau lo mau jago MMA kayak gue masuk One Championship, lo harus main chess.com. Iya. Yeah. Terus harus lawan orang Ecuador. Yoi. Abis itu apa? Katain dia Soy Elmi. Mantap. Efek chess.com ke wrestling hari ini apa? Gue kalau main chess kan gue makan-makan terus itu kalah. Jadi gue harus pelan-pelan lah. Step by step. Hmm. Kalau jiu-jitsu kan lo ini kan apa? One step ahead. Kalau kita mah main-main aja. Yeah. Kalau menang mah ntar aja, cuy. Ting main aja. Jadi jiu-jitsu superior enggak? Kalau kata ada podcast sebelah katanya jiu-jitsu tuh superior, makanya bisa menang. Ya ya kasih lihat aja ya Sakuraba lawan berapa Gracie itu. Iya, di Pride. Terus ya gua latihan catch wrestling, gua enggak pernah ikut gigi, gue menang-menang aja. Gak punya gigi, gue menang-menang aja. Mantap, Soy. Apa? Ya.